Apakah ini par bisa unggul kembali atau sebaliknya tim perform yang akan memenangkan set yang keempat? Poin pertama diraih oleh tim Porto. Sayang sekali kelincahan Mas Galih tidak bisa memberikan keamanan bola. Spike keras dilakukan punggung 5 yaitu Bung Fandi, tidak bisa dibendung oleh anak-anak dari tim Unipol. Terus bertambah 2-1. Fandi lagi. Pemain nomor punggung 5 ini mampu memporak-porandakan permainan dari tim Unipol. Masuk. Step out diminta oleh tim Unipol. Masih perform. Sayang sekali masih keluar. Bagus sekali nomor 8 mampu melewati blok gade yang dimiliki oleh tim Perkop sehingga skor sementara menjadi 3-4. Kawin yang pertama, poin 4 sama di set yang keempat. Skor sama kuat menjadi 5. Angga out ternyata. Sayang sekali back attack yang dilakukan nomor punggung 11. Mansur. Pemain nomor 8 ini bisa memainkan pemain bola voli mini. Masih terbendung jalan net atau jaring net sehingga poin sama kuat menjadi 7. Ada Mansur di sana. Masuk. Siapakah yang akan memenangkan di set yang keempat ini? Delapan sama kedudukan. Sorry.
melakukan tipuan mampu memberikan poin kepada tim Unipar. Bagus sekali spek yang dilakukan nomor 7 sehingga memberikan poin kepada tim Turco menjadi 10 sama di set yang keempat. Angga di sana. Mana pemain dengan nomor 11 yang dibeli oleh tim Unipar ini mampu memberikan perlawanan kepada tim Perpo. Sayang sekali servis yang kurang sempurna. Skor sama kuat 11 sama. Nomor punggung 9. Masih bisa dibaca permainan dari Mas Pandi sehingga poin terus bertambah untuk Unipar menjadi 13-11. Terus memberikan poin kepada timnya. Nomor punggung 5 yaitu Mas Pandi. Sayang sekali bola sudah 4 kali. Poin menjadi 13 sama. Memang pemain yang dimiliki oleh tim Unipar dengan nomor punggung 8 ini adalah memang basicnya seorang libero sehingga mampu menyelamatkan bola dengan baik. Mas Galih ini dengan nomor punggung 9 juga salah satu libero terbaik yang pernah dimiliki oleh SMA Semana. Abul. Sayang sekali masih terlampau jauh dari garis. Masih nomor punggung 2. Fandi, lagi-lagi Fandi. Fandi lagi. Ternyata pemain yang satu ini memiliki pukulan bukan hanya tangan kanan, melainkan juga tangan kirinya. Yeah!
komunikasi terjadi antara center 8 terus menjauh tertinggal 3 angka. Spike keras yang dimiliki oleh pemain dari Victor Pop. Sayang sekali. Yang diberikan oleh nomor punggung 4 dan nomor punggung 8 sehingga skor menjadi 21-19. Nomor 11 resep yang kurang sempurna dimiliki oleh pemain dari Perpok. Terus mengejar tertinggal 2 angka. Pertandingan yang begitu menegangkan, di mana panitia juga tegang karena set akan menjadi set panjang. Akan ditentukan set panjang. Ada teman tinggi bertani dan juga ada putra mandiri dan Dano. Poin pertama diraih oleh tim Unipa. Minimal ya menang spike kedua kali mampu menembus yang dilakukan oleh Bung Mansur. Skor sama satu. Nomor 9 habis sekali pemain yang didatangkan dari Pulau Garam Madura ini mampu memberikan pemain terbaiknya kepada tim Unipar. Mana ini? Dari Sreng Yo. Lagi-lagi spike yang dilakukan nomor punggung 7 Bung Surya ini bisa menembus blokade dari pemain Unipar. Dua sama di set yang kelima. Masih bisa dibendung oleh setter yang sangat jantung. Tertinggal satu angka. 3-2. Fandi masih bisa dibendung. Cukup memberikan bola di depan jaring mampu memberikan poin kepada tim Unipar. Tiga sama di set yang kelima. Ada Pandi masih bisa diblok. Lagi-lagi Pandi. Set kedua kalinya tidak bisa diblokade oleh pemain Unipar sehingga skor sementara menjadi 4-3. Masih unggul tim Unipar. Spek keras, dibalas spek keras.
salin dari sini. Pandi di sana. Terus memberikan poin kepada tim Perform. Unggul sementara 5-4. Masih jeli. Ada Anja. Masih bisa dibendung. Out diminta oleh tim Unipar. 6 dan Unipar tertinggal 2 angka yaitu 4. Sayang sekali foul atau holding dilakukan oleh pemain 11. Terus meninggalkan. Sayang sekali back attack yang dilakukan oleh nomor punggung 9. Geser mas, geser. Tuker tempat. Mampukah Perform memenangkan kembali seperti di set yang pertama atau tim Unipar yang akan miskomunikasi terjadi di tim Perform sehingga poin terus bertambah menjadi 5-8. Masih nomor punggung 7 diterima baik oleh Mas Jali. Asbor 9-5. 6 poin lagi. Masuk. Lebar serve yang dilakukan nomor punggung 5. Miskomunikasi nomor punggung 5 dan 8. Ini masa uji kanding. Masa kalah kompak. Masuk kelas. Terus mengejar 8-11. Tertinggal 3 angka. Bola terlalu melebar sehingga memberikan poin cuma-cuma kepada tim Perform. 3 poin lagi. Dua angka lagi, tim Perform akan melenggang ke pusaran selanjutnya. Masuk, Mike Stelling. Masuk, menang-menang bola. Sampai 5 lagi, iya. Poin terakhir diberikan oleh setter yang sangat begitu tinggi sehingga kemenangan diraih oleh tim Perform